Tak bisa ditangkal, rudal Iran Hizbullah mengamuk habis-habisan. پاسخ سختی رو از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت و بدون تردید بدانم که کوچکترین خطایی از جانب اونها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران آبودی ایفا و اعترافی همراه خواهد داشت. این موشک این قابلیت رو داره که اثر جنگی های متنوع استفاده بکنه با توجه به مأموریت هایی که بهش داده میشه. قدرت تحرک این موشک هست و آماده سازی او در کمترین زمان. یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند دست هاشون رو قطع خواهیم کرد. Teheran menembakkan 16 rudal balistik yang diklaim mampu untuk mencapai wilayah Israel dan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran mengultimatum Israel dan sekutunya agar tidak membuat kesalahan yang berujung pada serangan militer. 16 rudal membidik dan memusnahkan target yang dipilih. Sebagian dari ratusan rudal Iran yang mampu menghancurkan negara yang berani menyerang Iran dikerahkan, kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Muhammad Bakeri, dikutip Times of Israel. Peringatan serius bagi pejabat rezim Zionis, buat kesalahan sekecil apapun kami akan memotong tangan mereka. Tambah Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Mayor Jenderal Hossein Salami dalam kesempatan yang sama. Langkah ini diambil oleh Iran setelah beberapa bulan lalu Israel mengklaim sedang mempersiapkan serangan ke wilayahnya. Keputusan ini akan diambil negara itu bila kesepakatan nuklir Iran gagal disepakati kembali. Pembicaraan AS yang dijadwalkan dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz merupakan rangkaian dari pengarahan tanggal 25 Oktober lalu tentang rangkaian lengkap opsi militer yang tersedia untuk memastikan bahwa Iran tidak akan dapat memproduksi senjata nuklir, ujar seorang sumber kepada Reuters. Iran sendiri sebelumnya telah mencapai poin kesepakatan nuklir dengan AS dan Eropa pada tahun 2015 lalu. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, kesepakatan yang dinamakan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan itu dicabut dan membuat Iran kembali mengembangkan program nuklirnya. Hal ini membuat Israel yang juga merupakan rival Iran di kawasan meradang. Negeri Yahudi itu sempat melakukan aksi-aksi untuk menahan laju ekspansi nuklir Iran. Salah satu aksi Israel yang hingga hari ini dicurigai adalah pembunuhan ahli nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh. Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel masih memanas. Hal ini diakibatkan oleh mandeknya perundingan nuklir Teheran dengan negara-negara itu. Teheran sendiri sejauh ini mengaku bahwa program nuklirnya tidak akan membahayakan dan digunakan untuk program damai. Walaupun begitu, negeri para mullah itu tidak menutup kemungkinan mengubah program damai itu menjadi program senjata nuklir. Iran memiliki sarana teknis untuk memproduksi bom nuklir, tetapi belum ada keputusan dari Iran untuk membuatnya. Kata penasihat senior pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Kamal Karazi dikutip Newsweek. Sejauh ini Iran nyatanya telah memiliki beberapa persenjataan yang cukup mumpuni. Senjata-senjata ini pun bahkan diyakini dapat membuat AS dan Israel berpikir dua kali untuk mengambil sikap dengan Teheran. Teheran menembakkan 16 rudal balistik yang diklaim mampu untuk mencapai wilayah Israel dan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran mengultimatum Israel dan sekutunya agar tidak membuat kesalahan yang berujung pada serangan militer. 16 rudal membidik dan memusnahkan target yang dipilih. Sebagian dari ratusan rudal Iran yang mampu menghancurkan negara yang berani menyerang Iran dikerahkan, kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Muhammad Bakeri, dikutip Times of Israel. Peringatan serius bagi pejabat rezim Zionis, buat kesalahan sekecil apapun kami akan memotong tangan mereka. Tambah Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Mayor Jenderal Hossein Salami
dalam kesempatan yang sama. Langkah ini diambil oleh Iran setelah beberapa bulan lalu Israel mengklaim sedang mempersiapkan serangan ke wilayahnya. Keputusan ini akan diambil negara itu bila kesepakatan nuklir Iran gagal disepakati kembali. Pembicaraan AS yang dijadwalkan dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz merupakan rangkaian dari pengarahan tanggal 25 Oktober lalu tentang rangkaian lengkap opsi militer yang tersedia untuk memastikan bahwa Iran tidak akan dapat memproduksi senjata nuklir. Ujar seorang sumber kepada Reuters. Iran sendiri sebelumnya telah mencapai poin kesepakatan nuklir dengan AS dan Eropa pada tahun 2015 lalu. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, kesepakatan yang dinamakan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan itu dicabut dan membuat Iran kembali mengembangkan program nuklirnya. Hal ini membuat Israel yang juga merupakan rival Iran di kawasan meradang. Negeri Yahudi itu sempat melakukan aksi-aksi untuk menahan laju ekspansi nuklir Iran. Salah satu aksi Israel yang hingga hari ini dicurigai adalah pembunuhan ahli nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh. Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel masih memanas. Hal ini diakibatkan oleh mandeknya perundingan nuklir Teheran dengan negara-negara itu. Teheran sendiri sejauh ini mengaku bahwa program nuklirnya tidak akan membahayakan dan digunakan untuk program damai. Walaupun begitu, negeri para mullah itu tidak menutup kemungkinan mengubah program damai itu menjadi program senjata nuklir. Iran memiliki sarana teknis untuk memproduksi bom nuklir, tetapi belum ada keputusan dari Iran untuk membuatnya. Kata penasihat senior pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Kamal Karazi dikutip Newsweek. Sejauh ini Iran nyatanya telah memiliki beberapa persenjataan yang cukup mumpuni. Senjata-senjata ini pun bahkan diyakini dapat membuat AS dan Israel berpikir dua kali untuk mengambil sikap dengan Teheran. Teheran menembakkan 16 rudal balistik yang diklaim mampu untuk mencapai wilayah Israel dan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran mengultimatum Israel dan sekutunya agar tidak membuat kesalahan yang berujung pada serangan militer. 16 rudal membidik dan memusnahkan target yang dipilih. Sebagian dari ratusan rudal Iran yang mampu menghancurkan negara yang berani menyerang Iran dikerahkan, kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Muhammad Bakeri, dikutip Times of Israel. Peringatan serius bagi pejabat rezim Zionis, buat kesalahan sekecil apapun kami akan memotong tangan mereka. Tambah Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Mayor Jenderal Hossein Salami dalam kesempatan yang sama. Langkah ini diambil oleh Iran setelah beberapa bulan lalu Israel mengklaim sedang mempersiapkan serangan ke wilayahnya. Keputusan ini akan diambil negara itu bila kesepakatan nuklir Iran gagal disepakati kembali.